أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa El Braso Al Islam di Argentina Artinya memeluk Islam di Argentina yang saat ini memang rakyatnya, rakyat Argentina itu berbondong-bondong meninggalkan Kristen, kekristenan. Dan kemana mereka itu? Sebagian adalah menjadi agnostik atau ateis dan sebagian lagi memilih untuk menjadi mu'alaf. Ya. Video yang kita capture itu ya adalah prosesi-prosesi uh, sahadah yang sangat sederhana dilakukan di Argentina persisnya di Buenos Aires di pusat kebudayaan Islam ya uh, apa uh, custodio de las dos sagradas mesquita rey fat ya masjid fat yang ada di Buenos Aires ya Buenos Aires ini adalah masjid yang terbesar di Amerika, Amerika Latin, ya, setelah pemberian tanah oleh Charles Menem, ya, tahun 1995 yang lalu, seluas 34.000 uh, 34 meter. Tanah, kota di bagian Palermo, di Buenos Aires diberikan kepada uh, masjid yang kemudian dibangun oleh pemerintahan Arab Saudi ya diresmikan pada tahun 2000 masjid dan kebudayaan ini adalah hadiah dari pemerintahan Saudi atas tanah yang disumbangkan oleh pemerintahan Argentina oleh presidennya sendiri Carlos Menem ya tahun 1995 ya di situ pemirsa banyak orang sudah mulai antri untuk disahadatkan di masjid King Fat ya dulu ada raja Saudi sebelum raja-raja sekarang ini namanya Fat bin Abdul Aziz apa siapa begitu yang kemudian membangun sebuah masjid di luas tanah 34.000 meter ya lebih dari tiga hektar ya di Buenos Aires dan inilah yang kemudian memang menjadi destinasi bagi rakyat Argentina untuk menjadi mu'alaf, atau sekedar untuk mengetahui ya bagaimana sebenarnya ajaran Islam itu ada atau seperti apa ajaran Islam itu dipraktekkan ya mereka ya pada saat-saat awal mereka banyak yang kemudian berbondong-bondong bahkan dalam beberapa testimoni ketika melihat orang-orang Argentina itu datang ke pusat uh, kebudayaan Islam ini atau Mesquita Reifat, dan uh, masjidnya Raja Fat gitu ya itu bahkan meninggalkan konser padahal rakyat Argentina itu sangat uh, suka dengan konser itu tetapi mereka memilih untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya Islam itu ada dan bagaimana Islam itu dipraktekkan. ya ini uh, satu satu perkembangan baru pemirsa bahwa dengan dibangunnya masjid ini memang kemudian rakyat dari Afganis uh, dari Argentina itu negerinya Di Maradona ya itu memang mempunyai kesempatan ya ketika uh, kekristenan tidak lagi menarik bagi mereka untuk tahu banyak tentang Islam ya ini satu satu hal satu perkembangan positif bagi umat Islam karena Islam di Amerika Latin itu perkembangannya itu baru kira-kira abad 21 ini ya yang mulai ketika internet sudah mulai jalan atau apa begitu. Nah, mereka mulai tahu tentang Islam itu ya sekarang. Dulu bahkan Islam itu ada ya mantan dari orang-orang pelarian Spanyol pada masa Reconquista Ya, Dijarah kembali oleh kekuasaan Ferdinand dan Isabella, itu banyak orang Islam yang lari ke Spanyol. Tetapi karena informasi yang tidak cukup dan lain sebagainya, banyak orang Argentina yang dulu nenek moyangnya itu adalah uh, orang Islam, itu kehilangan obor. Jadi, kemudian menjadi ateis lagi. Nah, sekarang ini, dengan destinasi-destinasi Islam besar seperti yang ada di Buenos Aires ini maka uh, apa namanya gelombang untuk menjadi mualaf itu tampaknya menjadi tidak terbendung. Ya, saya perlu sampaikan ini pemirsa karena uh, sebenarnya memang Argentina ini betul-betul mengalami satu degradasi atau deklinasi kekristenan. Jadi Kristen itu uh, rakyat Argentina itu berbondong-bondong meninggalkan Kristen saya katakan berbondong-bondong meninggalkan Kristen, ya. Kenapa? Karena dalam sensus yang terjadi di Argentina itu tahun apa namanya tahun 2008 orang Kristen itu masih sekitar 73 persen, ya. Tetapi eh, 2010 maaf. Tetapi se sembilan tahun kemudian, ya, agama di Argentina ini yang Katolik itu tinggal sekitar 62 persen ya dan tahun 2020 itu Katolik Roma tinggal 49% persen juga. jadi turunnya itu luar biasa ya 2019 ya, ini menurut uh, survei yang dilakukan oleh koniset ya itu orang yang tidak beragama itu 18,9 persen satu tahun kemudian menjadi 40%. Jadi meningkat 100% itu. Ya, meningkat 100% itu. Dan agama seperti Islam dan lain sebagainya, ada Hindu, ada Yahudi dan lain sebagainya, itu tidak menya, tidak sampai 2%. Bayangkan pemirsa, ya. Dominasi Katolik sudah mulai runtuh dengan banyaknya orang tidak lagi percaya kepada Katolik itu sekalipun kalau pemirsa tahu ya paus yang ada sekarang itu adalah paus yang dari Argentina itu ya dari Argentina ya dialah yang ya bisa dikatakan eh, paus pertama Argentina ya apa kardinal pertama yang menjadi eh, paus itu ya eh, di situ eh, memang kelihatan ya bahwa agama Katolik betul-betul menghadapi keruntuhan yang luar biasa ya. Kalau misalnya ya semua negara-negara yang ada di Amerika Latin, kemudian di pusat kotanya seperti di Brasilia atau di uh, apa di mana kemudian masing-masing uh, itu ada pusat studi Islam seperti yang terjadi di uh, Buenos Aires ini, marginnya King Fat ya maka jelas bahwa Islam perkembangannya akan luar biasa. Karena apa? Ketika orang sudah ragu dengan ajaran kekatolikan atau keKristenan ya dua-duanya merosot ya yang ada di Argentina ini dan yang meningkat itu hanya ateisme atau agnostisisme orang yang ragu-ragu ya mungkin percaya pada Tuhan itu seperti apa tetapi dia tidak bisa memberikan gambaran yang jelas ya karena sudah menolak doktrin gereja tetapi tidak menemukan bentuk doktrin atau credo yang bisa meyakinkan mereka maka dia menjadi agnostik untuk dikatakan ateis enggak juga karena dia masih percaya kepada kekuatan yang supramanusiawi ya ya kekuatan ilahiyah gitu tapi tidak bisa mendapatkan gambaran itu nah dengan adanya pusat-pusat destinasi ini maka uh, ini berfungsi untuk meresmikan orang-orang yang ingin tahu ajaran Islam dan pada akhirnya memilih Islam sebagai ajarannya ya menjadi mu'alaf dan karena itu ada prosesi-prosesi sederhana di masjid uh, King Fat yang ada di Argentina ini ya kalau kita lihat tuh banyak sekali orang antri untuk disahadatkan prosesi untuk menjadi mu'alaf dan betul-betul mereka sangat butuh informasi yang berkenaan dengan Islam itu ya jadi kehadiran orang yang tempo hari berbondong-bondong datang ke masjid itu memang betul-betul untuk mendapatkan informasi dan ketika mereka mendapatkan informasi itu mungkin direnungkan dalam pikirannya mungkin dia mendapatkan informasi yang cukup sebagian kemudian datang kembali dan dari situ kemudian dia menyatakan keislamannya nah orang-orang inilah yang akan menjadi pionir-pionir baru Islam di Argentina ya pemirsa ketika orang-orang ini menunjukkan suatu nilai-nilai hidup atau pola hidup yang sama sekali berubah dari sebelumnya. Dia beragama Katolik atau Kristen, ya, kemudian menjadi ateis, perilakunya mungkin begitu-begitu aja, tetapi ketika Islam dia berubah karakter serta akhlaknya. Nah, kalau seperti ini bisa disaksikan oleh tetangganya dan orang tidak masalah ya orang tidak masalah ketika orang itu menjadi mu'alaf karena banyak orang agnostik dan juga ateis lebih menghormati Islam daripada menghormati orang Kristen itu ya karena itu masjid-masjid itu di Eropa lebih aman daripada gereja-gereja ya karena vandalisme ya vandalisme itu rata-rata dilakukan oleh anak-anak muda yang menjadi agnostik atau menjadi ateis dan mungkin mereka punya dendam tersembunyi kepada gereja. Mungkin di negara-negara di mana Katolik dominan, itu dia pernah menjadi korban. Dan karena itu, pelampiasannya ialah dengan merusak atau mencoret-coret gereja. Nah, kita berharap bahwa apa yang akan terjadi di uh, Argentina adalah satu gelombang besar menuju Islam. Itu berbondong-bondong menjadi mualaf. Dan akhirnya Islam dominan di Argentina. Saat ini Islam di Argentina itu baru sekitar 400 ribu orang saja. Sangat jauh dari jumlah penduduk yang ada di Argentina. Bila itu wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.